Kenapa nih? Ya, ini aja sih lagi apa namanya tuh lagi Bapak lagi liburan ke Jakarta. Bapak tahu nggak sih Nat, kamu jualan celana dalam bekas? Dia tadi cerita ke asisten aku nggak bilang kan, terus nanya ke asisten. Udah nggak nanya, itu si Tete rame-rame katanya. Ya kan Pak, Bapak tahu kan yang jualan apa, kata Bapak tuh Tete jualan apa? Katanya cuma jualan spa, 50 juta. Iya. Itu ke Bapak, banyak itu ke rumah datang. Katanya Pak Lili, itu rumah Pak Haji jangan dibikin serius. Cuman itu pabongan di karena acting katanya gitu. Jadi banyak yang datang ke rumah. Oh, tapi kan Bapak gini, kalau misalkan udah aja jual sepak Bapak nih. Kalau segitu mah, kamu ngapain jual sepak Bapak? Sebab Bapak mah kalau misalkan ditaruh, kata Bapak ya bercanda, kalau ditaruh di peti itu jadi uang, kata Bapak teh gitu. Wah, gimana? Oh, bercandaan sama teman ya kan. Jadi banyak yang datang ke rumah atau tapi Bapak gini, misalkan kalau dia betul itu asal ngapa-apa, misalkan tidak menjual diri, kalau jual sempat mah ngapa-apa, cuman gitu. Dapat duit, Pak. Tapi gimana, langsung konfirm gak? Langsung telepon Dina gak? Jadi kata Bapak tuh, enggak, telepon. Tapi kata dia tuh, tadi tuh dia ngebales sendiri kayak, tapi kata temen Bapak sih itu karena acting doang, biar rame, katanya gitu. Oh, jadi rumpi tuh di kampung tuh? Rumpi itu. Jadi gimana Pak, rame gak di kampung? Rame di kampung. Rame. Tiap yang punya TV kan itu, Bapak saya suka nonton YouTube. Bapak mah suka nontonnya, YouTube-nya itu Ujang Bustomi. Gitu. Jadi apa tahu. Itu? Dukun-dukun santet. Kan dia pernah disantet dia. Gitu. Nonton ini apa? Ilmu apa itu namanya ya? Ilmu hitam gitu. Iya. Jadi aku tuh dulu kan pernah kena setan berat, setan efek gitu, kata Ujang Bustomi. Jadi aku tuh dulu pernah di ini apa diguna-guna sama orang, jadi dia tuh mungkin terinspirasi nonton. Enggak ada yang ngasih tahu, nonton sendiri. Terus setiap keluar rumah banyak yang nanyain enggak, Pak? Banyak yang nanyain enggak masalah jualan pakaian. Hari banyak enggak, tapi ada yang khusus dia datang ke Bapak. Oh, langsung datang. Langsung nawar. Mau ngapain tuh, Pak? Mau beli apa gimana? Katanya gini, Bapak, Pak Haji gini, apa? Itu Dinar anak Pak Haji tuh jual sempak sampai 50 juta, katanya gitu. Ah. Mana mungkin sempak 50 juta? Kata Bapak gitu, kalau mau mama udah aja sepak Bapak nih. Bukan nih. Kata Bapak gitu, Bapak mah biarin lah 10 juta ge, gitu kata Bapak gitu. Cenah katanya Pak, itu jelasin Pak. Kalau misalkan jelasin Pak apa-apa, tapi jangan menjual diri. Kalau jelasin sempat gampang apa-apa. Pak, katanya kata Pak Lili, Haji, jangan serius, itu mak cuman acting Dinar mah. Gimana lo memberikan penjelasan gimana akhirnya Dinar? Memberikan penjelasan nggak? Ya itu cuman actingnya. percaya. Iya. Kan nggak mungkin kata Bapak, masa iya kali daleman laku 50 juta kan, jadi. Tapi beneran udah laku Pak. Tapi udah laku loh Pak. Udah laku loh Pak. Bukan cuma satu. Ada yang ngomong gini, itu mak bukan untuk itu beli sempaknya untuk bakso dimasukin gitu supaya biar enak nah gitu. Itu ada yang mitos kampung. Ada yang itu ke Bapak, itu untuk yang jualan apa mie ayam itu katanya itu kayak kalau bahasa kampung Cianjur itu untuk samara bumbu itu. Imajinasi orang-orang di rumah kamu gitu? Enggak sih, karena aku pikir tuh enggak seviral itu kan. Jadi aku tuh santai-santai aja, cuman ya itu jelas ini ya cuma acting doang biar rame gitu ya kan. Pak, kan selain
selain celana dalam, Dinar juga mau jual BH-nya sama air bekas mandinya, Pak. Tahu juga itu? Enggak. Enggak ada yang nyampein itu, Mangga. Oh, belum ada yang nyampein. Karena dikasih tahu sama dia tuh, Pak. Mau dijual. Itu 100 juta. 100 juta. BH-nya mau dijual sama lebih mahal lagi. Kalau kalau misalkan BH-nya enggak apa-apa, tapi cuman apa? Cuman itunya doang, ya. Tapi asal jangan dirinya. Kalau mau itu mah udah ajak kos bapak nih, beli. Sekarang ya? Gak mahal-mahal bapak mah. Nih, berapa tuh? 10 juta aja. Mungkin itu termasuk yang terbuka gak sih Dilan sama keluarga atau mau jual apa-apa gitu kayak? Sebenarnya aku terbuka aja, cuman kalau masalah ini sih menurut aku kan masalah sepele gitu ya kan. Masalah sepele dan ya aku gak curhat yang aneh-aneh. Cuman kecuali ini kalau misalkan aku lagi kayak aku lagi diutangin orang atau aku lagi dalam masa sulit nih Pak, kayaknya keuangan aku mulai goyang atau gimana, aku langsung kayak bilang ke orang tua. Cuman kalau yang masalah-masalah kayak gitu kan itu cuman kayak buat seru-seruan doang yang kemarin itu aku bikinnya. Nah jadi nggak bilang ke orang tua, jadi orang tua taunya dari orang.